The Famous, eksklusif di RCTI Plus. Syukur banget ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah Mas Siti, aduh syukur banget saya juga. Pak RT perlu tahu nih. Kau tak perlu harta. Ini kebalik gini. Ini juga gini nih. Permata indah hanya di dalam jiwa, bukan bukan karena harta. Wah, jadi kecepatan lagi di kecepatan. Hati yang mulia itu anak-anak, nih, saya bawa mak. Hei, bawa! Satu-satu tidak boleh rebutan. Ayo, Gibran, ini bawa. Terus nih, gak boleh. Kasih Halil ya. Apa? Ayo dimakan sekarang. Jadilah diri sendiri. Tuh. Main PS-nya sudah ya. Sekarang sudah sore loh. Nanti dicariin loh sama Ustadz ya. Oh iya, Ustadz. Aduh, oh iya, gawat nih. Kalau Pak Ustadz nyariin, nanti kita dihukum berat. Iya. Aduh. Pak Hengki, kita pamit dulu ya Pak Hengki. Sebentar. Ini saya ada oleh-oleh makanan dari Bali. Kalian bawa pulang ya. Dan ini ada uang jajan buat kalian bertiga. Buat Rusdi, buat Halil, dan Gibran. Sekarang kalian pulang ya. Terima kasih ya Pak Hengki. Kita pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melek gimana sih caranya? Siapa tuh? Itu Bang Jui. Bang Jui. Kelar tahun bisa bahaya nih. Nanti kalau kita nggak dibolehin masuk, kita bagaimana sholat jemaahnya? Iya. Aduh, nanti kita bisa dihukum sama Pak Ustadz. Sini mana nih? Cepet. Saya punya ide. Mendingan sekarang kita jalan pelan-pelan. Oke. Ayo. Jui. Bang, ente udah ngopi belum? Om, emang lu mau bikinin gua kopi? Bukan, Bang. Tadinya kalau ente udah ngopi tuh, ane mau minta kopinya sama Abang. Ngopi bareng kita. Gua kira mau nawarin gua kopi lu, enggak taunya malah ngerepotin gua. Enggak. Biar lebih akrab, Bang, kita. Enggak pake akrab-akrab sama gua lu. Model kayak lu kalau udah deket, ujung-ujungnya minjem duit pasti lu. Minjem duit gak ngenakin banget. Pelit. Biarin, sana lu. Lain kali jangan ngopi lu, nyusu. Kalian ini mata naruh dimana sih? Main nabrak-nabrak aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak RT, dengerin ya Pak RT. Tuh kan ada suara azan tuh. Pak RT boleh gak tahan dulu? Diem. Harus hargain yang azan. Ya kan? Apa? Ini si kunyit mana? Si kunyit mana? Itu kapur, Pak RT. Itu anak-anak emang degil. Gigetan banget, sayang. Pak RT sakit ini. Salah anak-anak yang jadi korban. Adanya kamu di sini. Ing, kayaknya ada yang habis dari luar pesantren, Ing. Ya, ini kayaknya trio kunyit dari Ing. Ing, kayaknya enak nih, Ing, dilapor ke Pak Ustadz Musa, Ing. Iya, kan? Yuk, let's go.
Kenapa sih? Ih, jangan dong. Ini kita punya sesuatu nih. Mana-mana kasih. Buat kita berdua. Nyogok, Ing. Aduh, kita udah gak mempan sogok-sogok gitu, makasih. Halah, ya udah, orang mau dikasih makanan enak juga. Kalau gak mau, kita aja. Ya, enak nih. Apa? Makanan. Sini. Mau bilang dong kalau makan makanan enak. Kalau fulus mah udah gak mau. Tapi udah gak dilaporin lagi kan? Iya kan? Iya. Udah tenang aja, gak bakal dilaporin ke Ustadz Musa. Iya. Udah bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak gue laporin dah. Udah tenang aja, gak usah panik. Mukanya pedal tegang banget. Gimana? Ngintip lagi. Wah. Pegang. Makan gue nih. Bagi ke teman. Iya, aman. Kan? Bukanya susah kan? Murah nih pasti makanannya. Tapi kelihatannya enak ya. Balik nih. Apa lu? Gua jago. Minum. Apa? Ayo ke dapur minum. Yuk. Enak aja. Aku setuju yo. Ayo dah, ayo. Ya makan. Ngapa nih kodok? Ngapa kodok? Kok begitu sih? Cukup. Cekukan. Ibadi. Aku juga haus kali. Dah, jangan bercanda dah. Makan. Guanya kapan? Ayo dong, anak-anak. Apa sih? Tuh kan, tumpah kan? Pelan-pelan. Ini baru makan, Po. Bengkoing, satu-satu dong. Jangan banyak-banyak gini ngambilnya. Kasihan yang lain yang kebagian. Waalaikumsalam. Kalau nanti kurang kan bisa nambah lagi. Kita berdua aja segini, kok aja kurang? Tahu. Ini kita gimana mau makan ya, Po? Ya ini, si Baim Toing ini ngabisin. Bengkoing, rakus. Tadi lu bilang apa? Bilang apa lu? Bilang apa ke kita? Rakus! Hah? Wah, gua kagak terima pokoknya gua dari katanya gitu. Hah? Tau! Gimana sih? Kita tuh bukan rakus, makan kita emang gini! Tau! Udah, jangan pada berantem mulu! Positif panggilin Pak Ustadz, Pak Ustadz! Pak Ustadz, ada yang berantem nih! Ada apa ini ribut-ribut? Hah? Depan makanan ribut dosa tau gak? Maaf. Kenapa sih, Pak? Iya nih, Opa lihat tuh. Baim Toy sama Trio Kunyit berantem gara-gara makanan. Astagfirullahaladzim. Kalian kan tahu, kalian ini saudara sama muslim. Hah? Gak boleh saling ribut dong. Malu-maluin aja, justru harus saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga kesabaran, Baim Toy. Tapi gini, Ustadz Musa yang muantab dasar tuh punya kabar baik buat kalian. Jadi ternyata, Pondok Pesantren Kunanta ini punya aset wakaf berupa sawah. Jadi kedepannya nih, insya Allah kita gak perlu lagi beli beras. Syukur banget ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah Mas Siti, syukur banget ya juga. Pak RT perlu tahu nih, ini baru info bagus. Tapi sayangnya itu kita lapar Ustadz, ya kan. Ini deh, kita mau makan itu semuanya diambil sama Bentong sama itu tuh, apa, cabai rawit dulu lah. Apaan? Kalau dikit, Bentongnya banyak, ngawur. Sama aja. Aduh, Lil, gitu aja kok jadi masalah sih. Gini, sekarang kamu warung Pak RT dulu karena kondisinya darurat. Makan mie instan dulu ya, beli mie instan dulu ya, pakai uang santren, mau ya. Ini kita lagi kelaparan, Ustaz. Ini kita lemes, Ustaz. Kok disuruh? Hekel aja, Ustaz. Bener, Kal? Iya. Kekualan kamu beli ikan. Cakep. Kamu memang selalu bisa diandalkan. Asyik. Ini uangnya. Makasih ya, Kal ya. Barokallah. Waalaikumsalam.